Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebanyak 67 wanita di Jombang, Jawa Timur yang dipekerjakan di sejumlah lokasi prostitusi berkedok warung kopi diamankan oleh polisi. 5 orang diantaranya masih di bawah umur dan duduk di bangku sekolah menengah pertama. ...67 wanita yang dipekerjakan sebagai pelayan ini diamankan polisi dari sejumlah lokasi prostitusi berkedok warung kopi yang berada di kawasan Pasar Mojo Agung hingga warung kopi di bawah jembatan flyover Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Menurut polisi, penangkapan puluhan wanita ini atas aduan masyarakat yang menganggap keberadaan mereka sangat meresahkan.